Langkah yang pertama, kupas mangga. Kemudian potong-potong dan masukkan ke dalam blender. Potong-potong seperti ini. Kemudian, saya tambahkan 5 sendok makan susu kental manis. Kemudian, saya tambahkan juga 1 saset minuman rasa mangga. Selanjutnya, saya tambahkan 300 ml susu buah teh. Kemudian, saya blender. Nah, selanjutnya saya siapkan wadah. Seperti ini, yang saya isi dengan potongan jeli. Jeli yang saya pakai juga rasa mangga. Selanjutnya saya tambahkan juga biji selasih. Nah, selanjutnya saya tuangkan mangga yang sudah di blender tadi. Tuangkan semua mangga yang sudah di blender tadi. Setelah mangga tertuang rata, kemudian saya tutup lalu saya simpan di kulkas selama 30 menit. Nah, inilah hasilnya setelah didinginkan. Siap untuk dinikmati.